Dalam ayat 26 suratul Hajj, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Izinkanlah, berilah keizinan kepada manusia untuk mengerjakan haji. Engkau akan dapati mereka itu datang dalam keadaan berjalan kaki dan juga atas apa je keadaan, kenderaan ke apa, dari setiap pelusuk. Tok-tok guru dulu ataupun orang tu dulu, dia ada pesan petua, wallahu alam. Tapi ada yang cubanya, memang ada. Bila membaca saja ayat 26 suratul Hajj, wa'azin finnasi, baca tiga kali. Setelah baca ayat ni, baca, terus sambut dengan lapas talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, hingga akhir. Baca lagi sekali ayat tu, kali kedua. Dah habis baca ayat tu, sambung lagi dengan lapas talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, sampai akhir. Dan baca juga kali ketiga, sambung juga dengan lapas talbiyah tiga kali. Maka insya Allah orang itu dapat mengerjakan haji. Bila tuan-tuan pergi ke tanah Mekah Al-Mukarramah mengerjakan haji dan umrah, dan setelah itu tuan-tuan akan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ada yang pergi ziarah Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam dulu, kemudian ke Mekah ikut jadual penerbanganlah. Jika tuan-tuan nak pulang ke tanah air, segi sunnahnya bila kita melakukan tawaf wada', tawaf mengucapkan selamat tinggal, maka nak, kalau kita, bila kita melambai tu, sunnahnya pada hadis tu, beramal dengan hadis, kita cakap pada Kaabah tu, astaghfirullah, kita mohon pada Allah bahawa kita akan datang lagi. Janji Allah, mohon perjanjian Allah, kita akan datang lagi. Tapi sebut astaghfirullah pada Kaabah tu, InsyaAllah kita akan datang lagi. Itu kalau siapa buat umrah untuk buat haji, cakap gitu masa lambai Kaabah, ucapkan selamat tinggal, bacalah ini, InsyaAllah akan datang lagi. Dan siapa nak berpisah, juga sunnah sebutkan perkataan ini, astaghfirullah. Maknanya kita seolah macam kita mohon perjanjian Allah supaya temukan semula. InsyaAllah bertemu. Kalau orang nak perang, insyaAllah orang tu akan balik. Kalau jalan jauh, insyaAllah balik. Tak akan mati mereka sampai ajal. Begitulah. Selagi banyak orang itu membelanjakan hartanya, wang ringgitnya, apa juga tenaganya untuk mengerjakan haji dan umrah, maka lagi banyak ganjaran yang Allah berikan kepada orang itu. Tidak ada balasan yang baik yang Allah berikan melainkan dihapuskan dosa. Seperti mana ia lahir daripada perut ibu tanpa ada apa-apa dosa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajal hajj min manzilih," bila keluar orang nak haji itu daripada rumahnya, "kharaja min zunubihi kayawmin waladathu ummuh," dia seperti keluar daripada dosanya, hilang dosanya seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya. "Walahu bikulli khatwatin ibadata sab'ina sanatan," bagi tiap-tiap satu langkah yang dia keluar tu, Allah kira satu langkah 70 tahun, seperti ibadat 70 tahun. Pahala dia seperti ibadat 70 tahun. Jiwa orang mukmin itu lebih mulia daripada Kaabah. Kaabah memang kiblat kita semayang. Apa-apa mungkin kita mengaji Quran, baca Quran, menghadap Kaabah. Tapi bila kita doa, kiblat kita ke langit. Berdoa, kiblat kita ke langit. Bukan Kaabah. Sebab tu imam pelabur wirid, dia ke kanan. Jadi nyerong ke kanan. Jadi ke makmum kanan dia. Ataupun imam menghadap makmum. Berdoa, kiblat dia ke langit ni, bukan Kaabah. Tu sunnah dia. Ti ibadat 70 tahun. Kadang-kadang hidup tak sampai tidak 70 tahun. Yang hidup ini pun tak ibadat. Ya, ada orang juga hidup tak ibadat. Kita tak kata siapa. Baik kita lihat diri kita. Umur panjang, ibadat sikit. Main sunat sikit. Main padu je. Puasa sunat sikit. Duha tak buat. Tahajud tak buat. Witir tak buat walaupun sunat. Semua sikit-sikit. Makan banyak.
Makan macam-macam lauk, macam selera kita beli makan. Tapi ibadah kita, kita tak pelbagaikan. Ada ini, ada ini, hari ini. Kita makan, ada kejap ini, kejap dekat ini. Tapi ibadah tak ada pun kita pelbagaikan. Tujuan orang tokoh sufi itu supaya ibadah itu dipelbagaikan. Kita ada selawat, ada baca Quran, ada main tahajud, ada main duha. Supaya apa? Kita tidak bosan pada ibadat. Banyak ibadat sunat. Faiza raja'a fa'tanimu doa'ahu. Bila mereka tu balik-balik haji, balik haji je, rebutlah doanya. Pergi ziarah dia. Orang yang nak pergi haji, sunat ziarah orang. Orang nak haji, ziarah orang. Bila dia nak pergi haji. Bila dia balik haji, orang sunat ziarah dia. Rebut doa dia. Fa inna doa'ahu mustajabun. Kerana doa dia itu mustajab, dia perkenankan. Balik dia haji, dosa tak ada. Orang tak ada dosa ni, doa aja dia perkenankan. Tak ada dosa. Lepas tu kalau orang tak ada dosa ni, sering istighfar, elakkan dosa, doa dia mustajab. Lepas tu orang tutup dulu mana mereka dosa, hidup mereka itu aja. Ada hutan, ada apa ke, buat sawah padi, tak ada pun dosa banyak. Tak macam sekarang, disko banyak itu macam-macam. Yang handset lagi, macam-macam dosa, na'udzubillah. Astaghfirullahalazim, masih istighfar je. Dulu mana dosa, lepas tu cakap, aku dah kata, kan dah. Bukan maksud dia cakap dia tu masin. Tapi cakap dia tu doa. Doa dia mustajab. Itu betulnya. Cakap masin. Tak. Cakap dia bukan doa. Doa dia tu mustajab. Pasal apa? Bersih jiwa dia tak ada dosa. Tadi cakap, nak balik nak buat umrah ke, buat haji ke. Astaghfirullah pada Kaabah tu. Ki, kap bari bawah. Nak pisah orang pun astaghfirullah. Kalau orang tu lagi haji, kita cakap nanti jumpa lagi insyaAllah. Atau pisah dengan kawan lama, cakap perkataan ini, insyaAllah jumpa lagi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, sabda Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru, haji yang mabrur, yang baik itu dapat kurniaan daripada Allah Taala, yang diterima. Laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan melainkan syurga. Syurga merupakan sehabis-habis tempat, setinggi-tinggi balasan. Tak ada balasan yang lebih baik dari dia. Tak ada lepas tu ada balasan lain, tak ada. Kalau kat dunia ni kita sebab balasan tu yang bagusnya diampunkan dosa, senang. Bila mati tak ada dosa, senang cerita. Dia mati macam bawa Allah. Istighfar, kita kena banyak istighfar. Kerana banyak dosa yang tak disangka kita buat. Dan bila ingat, kalau terasa salah atau buat kerja sia, segera istighfar. Haji yang mabrur, yang baik itu, tidak ada balasan dia melainkan syurga. Kila. Ini kena ambil perhatian. Terutama orang yang dah buat haji. Kila ditanya. Sahabat tanya kepada Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ma birruhu, apa kebaikannya? Mabrur, baik. Wa ma birruhu, sahabat tanya, apa kebaikan dia? Baik dia, kesan dia pun buat haji itu, apa baik dia? Qala, jawab Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, it'amu ta'am, beri makan makanan. Satu, yang dah buat haji tu apa, rajin-rajin beri orang makan. Ni kesan daripada kebaikan haji mabrur, kebaikan kesan pada diri dia. Dia rajin suka beri orang makan. Malam Jumaat hantar makanan kat masjid, apa kat surau ke apa ni, untuk orang baca Yasin ke apa ke ni, rajin makan. Rajin buat kenduri kesyukuran apa semua, hadiah pada orang telah meninggal. Bukan tahlil tu, bukan doa bapak dia je, doa pada kaum muslimin, doa bapak kita. Kerana kita datang majlis tahlil tu, ada sebutkan ayah kita sekali, kami kata dia. Rajin beri makan. Belanja kawan dekat warung pun maknanya rajin juga beri makan je. Cuma belanja makan je termasuk juga. Pertama. Yang kedua, watahibul kalam, elok percakapan. Orang balik haji, cakap dia mesti elok. Jangan balik haji mencarut lagi, Allah astagfirullahalazim. Cakap yang bukan-bukan lagi. Perkataan-perkataan tak elok tu dibuang. Terutama bodoh, celaka, babi, elakkan. Bukan orang balik haji aje. Yang tak pergi haji pun jangan dikeluarkan perkataan seperti itu. Kerana al-kalamu doa, percakapan tu doa. Apatah lagi kepada anak-anak yang cakap bodoh,
Apatah lagi sebut binatang yang najis tu, elakkan. Apatah lagi orang yang dah mengerjakan haji, mesti elok. Maknanya kesan daripada haji mabrur tu, dia rajin beri makan orang dan percakapan dia elok. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Jadi kalau siapa yang berbuat haji, berdoa, rajin-rajin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dapat mengerjakan haji. Orang dulu ada juga susah, tetapi mereka walaupun tak dapat mengerjakan haji, rajin kirim salam kepada Al-Habib Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia rajin, kalau orang tak dapat pergi haji, dia rajin kirim salam kepada orang pergi haji, salam, sampaikan salam kepada Nabi SAW. Mana bila pergi haji, mesti pergi ziarah Nabi SAW. Kana Syekh Salih Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i, Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, ya ba'atul salama ma'al hujaji fi kulli amin ila qabrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ahmad Ar-Rifa'i, memang ulama' dulu miskin, manalah ada duit. Ulama' sekarang, kereta besar-besar, hebat-hebat, laju-laju, sisi besar. Ulama' dulu memang susah, apa yang ada je lah, bukan kaya. Tak dapat buat haji, rajin kirim salam. Orang nak pergi haji, kirim salam, sampaikan salam aku kepada Nabi SAW. Saya pernah ingat tuan-tuan pada kuliah-kuliah yang dulu, kalau kita nak pergi buat haji, kalau orang cakap sampaikan salam saya kepada Nabi SAW, kita kena catat siapa yang kirim salam tu, catat dalam buku hutang 35 atau buku kecil, catat. Kerana Nabi SAW dia tahu siapa yang kirim salam pada dia, dan kita tak sampaikan salam tu, kita rasa bersalah. Tulis nama banyak-banyak lah, baca kerja. Tak dapat cakap Melayu, tak cakap-cakap Arab, tak reti, cakap Melayu je. Cakap Assalamualaikum Ayuh Nabi SAW daripada ini. Cakap je, ya Rasulullah, ini kirim salam pada Tuhan. Dapat Assalamualaikum Ayuh Nabi SAW. Adapun ya Rasulullah, ini jemaah ni sebut ni, dia kirim salam pada Tuhan. Dengan apa? Assalamualaikum Ayuh Nabi SAW. Adapun Assalamualaikum SAW. Kalau orang tu cakap, sampai kesan saya kepada Nabi SAW dengan lapas Assalamualaikum atau Assalamualaikum Ya Rasulullah, kita kena sebut perkataan tu. Sebut apa dia sebut tu, bawa pun Nabi. Kalau cakap, sampai kesan saya kepada Nabi SAW dengan lapas Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh, kita kena ingat tu. Deh. Kata yang nyampaikan tu Abdullah bin Ali cakap, ya Rasulullah, Abdullah bin Ali sampaikan salam kepada Tuhan dan lepas Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh. Sebut. Cakap Melayu je. Oh, Nabi tu pah tahu. Nabi tahu siapa yang beri salam dia, dan kita kata sampaikan, Nabi tahu. Jadi Syekh Ahmad Rifa'i ni memang setiap kali orang beri salam, orang nak pergi haji, dia sampaikan salam kepada Nabi SAW. Falamma qaddarallahu lahu bil haji, manakala ya rezeki dia, Allah tahu yang Syekh Ahmad Al-Fa'i ini ingin pergi buat haji dan rindu kepada Nabi SAW, maka Allah takdirkan dia dapat buat haji. Bila dapat buat haji, dia pergi ke makam Nabi SAW. Kita akan cakap, kali ikut mazhab Maliki, nak ziarah kubur Nabi, kalau ikut mazhab Maliki makruh, kerana Nabi dikit tak mati, tak wafat, jasad saja dalam kubur tu hidup, jadi Nabi tak mati, jadi tak sesuai cakap kubur, itu mazhab Maliki. Jadi cakap ziarah Nabi, tak cakap ziarah kubur Nabi. Itu eloknya kita macam beradab sikit lah. Kalau kau ziarah Nabi, gitu, ini makruh. Mazhab Syafi'i tak ada apa, member semuanya mati. Masa Syafi'i tak mengapa cakap ziarah kubur Nabi. Masa Maliki kita cakap Nabi mati makruh. Jadi manakala takdir Allah, Allah takdirkan Syekh Ahmad Rifa'i dapat pergi buat haji, waqafa indal qabri asy-syarifi, maka dia berdiri di kubur Al-Habib Mustafa SAW. Dia kata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha, pada jarak jauh roh aku ni, aku utuskan, ya utuskan salam apa semua. Taqbalul ardu anni wahya naibati, maka bumi nyahut bawa salam aku ni, orang yang jalan kaki tu bawa. Itulah pengganti aku, pengganti diri, salam ni pengganti diri aku, tak dapat jumpa Nabi. Dulu
makam Nabi itu dia tak macam sekarang, dia kepung kan itu. Dulu dia terbuka gitu aja, macam kita tengah kubur itu dulu. Dulu orang dulu baik-baik, tak kisah. Tak kuat, tak ada kurafat pun situ. Kubur makam Nabi situ aja. Nampak, dari jauh nampak. Kisalan Nabi cakap senang dulu, sebelum pagar. Dulu orang sikit. Sekarang kata itu teruk nanti tak apa, bongkar duduk orang tak duduk. Dan orang duduk situ tak boleh galih lagi. Oh, susah tu kerja pula nak ngeraikan. Wahazi naubatul asbahi qad hadarat. Ini dia pengganti diri ni. Ganti yang dilihat dari jauh tu. Dulu ganti daun jauh salam, orang sampai ke salam dari jauh aja. Tuan yang beri salam tu. Famdud yaminaka, maka hulurkanlah, kata Syekh Ahmad Rifai pada Nabi, tangan kanan kau kai tah ta untuk sebagai menghormati atau menyambut seruan biha syafati yang lidah aku selalu apa bibir aku selalu kini ke salam. Maka keluar tangan tu, mana nak bersalam dengan Nabi SAW. Ketika itu ramai yang melihat bahawa tangan Al-Habib Mustafa SAW keluar daripada kubur tu bersalam dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Fa zaharat lahu yadun Nabi SAW, maka nampak tangan Nabi keluar. Faqabbalaha, maka Syekh Ahmad Rifai salam Nabi, cium tangan Nabi, kucup tangan Nabi. Wala inkara fi zalika, tak ada siapa yang berani engkarkan peristiwa itu. Fa inna inkara zalik, maka kalau engkar peristiwa itu, nampak tangan Nabi salam tu, yu'addi ila su'il khatimah waliyazbillah, mati dalam keadaan buruk kesudahan nauzubillah. Nampak tangan Nabi keluar. Wa inna karamatil awliya'i haqqun, karamah, karamah tu bahasa Arab, bahasa Melayu tu kemuliaan para-para wali-wali Allah ini benar, memang ada kemuliaan. Dan saya pun dah beritahu bahawa tuan-tuan sendiri pun ada kemuliaan. Allah beri kita kemuliaan, kita tak tahu apa dia kemuliaan tu. Kadang-kadang banyak Allah beri kemuliaan pada kita tanpa kita sedari. Tuan-tuan selalu dapat semayang jemaah subuh tiap waktu, zuhur, asar, maghrib, isyak, dapat ke masjid tiap waktu dan tak apa pertama imam dapat gitu. Itu satu kemuliaan, tak semua dapat tu. Tuan-tuan kena bersyukur. Kemuliaan itu besar. Hadis ada menyokong kuat yang dapat tak apa pertama imam tu. Tuan-tuan dapat itu. Itu satu kemuliaan. Memang kita tak rasa apa, selalu datang ke masjid, selalu ulang-alik balik pergi asar datang lagi. Tak nampak kemuliaan tu. Tetapi Allah beritahu, Allah tahu. Nanti di sana baru tahu. Oh, ini dia. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi. Nabi itu hidup dalam kuburnya. Sami'un basirun. Maha mendengar dan melihat. Kalau orang lalu apanya. Orang ziarah Nabi, lalu daripada Nabi yang tak beradab yang apa gitu. Nabi lihat. Mun'imun fi qabrihi. Dapat nikmat dalam kuburnya. Yalah, macam orang mati syahid tu kan, dia punya mayat tak hancur tu, jasad tak terhancur, hidup sampai kiamat. Ayat apa tu, jasad tubuh dia tak hancur. Okey, satu persoalan, bila tak hancur tu dia hidup, siapa yang bagi makan? Ya, Allah yang kurniakan dia. Dia kurniakan makanan, minuman, Allah yang bagi, kita tak tahu. Itu kalau orang hidup perlu makanan macam kita. Tapi dia dalam kubur tu, siapa yang beri makan? Ya, Allah SWT. Dia minum berapa nikmat sama Allah. Seperti Nabi SAW, dalam kuburnya dapat nikmat. Ha, itu. Maksudnya memang kalau pergi haji, ingin nak ziarah Nabi SAW, tak nampak kan, kita nampak kita tak apa lah, kita berhadap. Memang kita taklah hidup seperti macam sahabat dapat jumpa Nabi SAW. Ha. Lepas tu bila kita, Kalau sekarang lah, kalau Nabi hidup sampai sekarang dan kita tengah duduk ni, saya pernah beritahu tuan-tuan, kita duduk ni, tiba Nabi SAW lalu, kita kena bangun. Kita kena bangun, kena adab Nabi. Ha. Nabi, nanti Nabi dah jauh, baru kita duduk balik. Itu adab dia. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita baca berzanji, pengarang tu Syekh Ja'far Al-Barzanji, bila cakap aja rawi yang ke tiga ya, fawaladat hu sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kata dia disunatkan berdiri, kata saya baru bersalawat kan, kata kan disunatkan berdiri, kata dia sunat berdiri nah. Salawat seolah apa? Soal macam meraikan kelahiran Nabi SAW. Itu beradab dia.
Sampai macam berjanji pun ada beradab dengan Nabi SAW. Sampai berjanji, ngajar. Orang macam berjanji ketika itu, majlis bangun, beradab dengan Nabi SAW. Seolah macam Nabi, dilahirkan Nabi SAW. Seolah macam Nabi lahir. Bangun selawat. Begitu. Betul kalau rajin buat majlis mauluk, masuk mauluk kan, kalau buat buat Allah SWT, kalau buat kenduri apa tahlil, lepas tu ada marhaban kan, ada selawat, itu bagus tu, bagus tu. Doa dia dipenankan. Imam Malik pergi buat haji ke Makkah Al-Mukarramah, jalan kaki, tak naik kuda ataupun unta ataupun apa jugalah. Kenapa? Dia tak nak pijak bekas tapak kaki Nabi. Nabi berhijrah Nasirul Wakaf kan jalan kaki gitu. Jadi kalau nak pergi Mekah tu takut terpijak tapak kaki Nabi tak beradab, tahan Imam Malik tak naik unta, tak naik keledai, tak naik apa ni kuda ke, jalan kaki. Kena maklum aja lah, ibarat kalau macam orang jalan kaki, kita naik kenderaan, kan kita rasa macam tak sedap kan? Ha, macam tak beradab. Sama juga macam kalau kita, contohnya, kita makan atas meja ke atas meja. Alih tok guru kita, contohlah tok guru kita makan dan kenduri dia duduk bawah tu. Kita pun tak sedap, tok guru aku duduk bawah, aku duduk atas atas meja. Kan kita rasa tak beradab. Macam orang kata, korang hajar kan? Kita duduk bawah. Tak sedap. Imam Malik rasa gitulah. Jadi kalau macam kita pergi dah sampai ke ziarah Nabi tu, sini kata waqala ba'dhum balagana anna man waqafa 'inda qabri Nabi sallam, sampai berkami tu ulama ni, siapa yang berdiri di sisi makam Nabi sallam wa qara'a hazil ayah, dan baca ayat ni, innallaha malaikatahu sallu 'alan nabi, sampai akhirlah, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, selawat jemaah tu ada orang ni jemaah. Kemudian kata dia, summa qala, kemudian kacakap, sallallahu alaika ya Muhammad sab'ina marah, 70 kali. Sallallahu alaika Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, baca 70 kali atau berselawat ke apa. Nadahu malakun, baca 70 kali selawat tu, seorang malaikat akan menyeru, sallallahu alaika ya fulan, Allah akan berselawat dan salam atas kamu wahai fulan. Itu malaikat cakap. Bukannya Allah berselawat berkita, Allah beri pengampunan berkita. Selawat, kalau Allah dan malaikat selawat atas Nabi, itu maknanya beri penghormatan kepada Nabi. Lain maknanya, kalau malaikat dan Allah berselawat berkita, maknanya mohon keampunan. Kalau macam Allah selawat berkita, maknanya Allah ampunkan dosa kita. Gitu. Bukan maksud selawat, Allahumma salli ala itu. Bukan. Bukan contoh ketika orang tu namanya Ibrahim, Allahumma salli ala Ibrahim, Allahumma salli ala Ibrahim. Tidak, bukan itu maksudnya. Bukan macam daripada Allah kepada manusia selawat dia, iaitu beri keampunan. Kalau malaikat selawat pada orang itu, maknanya mohon keampunan, mohon diampunkan dosa bagi orang tu. Itu maksud ya, bukan maksud selawat maknanya macam kita kan bila salawat Nabi, Allahumma salli Muhammad. Bukan maksudnya kalau macam Allah tu bila salawat pada kita, cakap Allahumma salli ala Ibrahim, Allahumma salli ala siapa, Abdullah. Tak, bukan. Bukan tu maksud dia, eh. Kena faham tu. Dan itu Nabi tu, nama Muhammad tu mempunyai satu kemuliaan. Dan orang bila nama Muhammad tu, kita kena beri kemuliaan pada dia. Kerana dia bernama dengan sama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun beritahu tuan-tuan, kalau jari telunjuk kaki kita lebih panjang daripada ibu jari kaki, maka kaki kita itu ataupun ibu jari kita itu sama seperti ibu jari Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dapat tengok, ibu jari kaku sama dengan ibu jari kaki Nabi. Maksudnya kita menyamakan dengan Nabi. Jari telunjuk ibu jari kaki lebih panjang daripada ibu jari kaki. Itu kaki Nabi. Ada orang kaki kan dia lurus daripada ibu jari kan, situ lurus kan. Ada orang dia sama kan itu kaki dia kan. Tapi kalau ibu jari telunjuk kaki kita dengan ibu jari kaki itu, jari telunjuk lebih panjang sikit tu, itu kaki kita, ibu jari, jari kita tu sama dengan jari Nabi solat. Tengok aje lah, boleh tengok, oh kaki aku sama je kaki Nabi. Jangan terbalik pula. Jangan, kaki Nabi sama kaki aku. Jangan. Kaki kita sama kaki Nabi. Kita mesti disebarkan kepada Nabi. Jangan kita. Dalam majlis, Nabi suka
tunggu hingga majlis habis baru Nabi balik beredar. Ha, tu majlis tu ikut sunnah dia. Nabi kalau majlis, Nabi tunggu sampai majlis habis. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala babil jannah maktubun, di atas dekat pintu syurga tu ada tulis inni anallahu la ilaha illa ana Muhammadun Rasulullah lau azibu man qalaha. Dan pintu syurga tu tulis sungguhnya akulah Allah, tadi Tuhan menaikkan aku Muhammad itu pesuruh Allah, tidak aku seksa siapa yang mengucapkan ini la ilaha illallah. Pernah saya beri tuan-tuan, siapa yang beri nama Allah tu, Allah tu dengan nama dia Allah? Jawapannya Allah sendiri. Jangan sampai kita tak tahu jawab. Engkau siapa nak beri nama engkau? Ayah aku ni, mak aku, mak aku. Ha. Tuhan kau siapa nama? Allah. Siapa beri nama Allah? Dah tak boleh jawab pula. Siapa beri nama Allah? Allah sendiri yang beri nama Allah. Kenapa? Dalam surah Taha tu ada. Ini anallahu la ilaha illa ana fa'bud ni. Ha. Sungguhnya akulah Allah. Ha. Maknanya Allah sendiri yang beritahu yang dia itu Allah, nama dia. Sebab itulah nama Allah dan juga Muhammad Rasulullah tu dekat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah Allah tu dan Muhammad tu dekat, didekatkan. Maka itu Allah Muhammad dekatkan. Jadi jiwa manusia tu lebih, jiwa mukmin tu lebih mulia daripada Kaabah. Ha. Kerana nama Nabi tu sendiri dekat dengan Allah tu. Manusia, jiwa mukmin tu lebih mulia daripada Kaabah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ma dharra ahadakum in yakunu ay yakuna fi baitihi Muhammadun wa Muhammadani wa salasatu. Tidak akan mudaratkan seorang kamu yang mana dalam rumahnya ada orang yang nama Muhammad, seorang yang nama Muhammad ataupun dua orang yang nama Muhammad ataupun tiga orang yang nama Muhammad. Dalam rumah tu kalau ada orang yang nama Muhammad, rumah tu bagus. Dalam kelas sekolah, kalau dalam kelas tu banyak nama Muhammad, bagus. Kita banyak orang nama Muhammad sih, Muhammad bin Ibrahim. Banyak Muhammad Hafiz, banyak apa tu. Itu dah banyak Muhammad. Tapi kadang nama kena kelas tu banyak nama Muhammad. Muhammad ini, Muhammad Hafiz, Muhammad gini. Tapi ya Allah, perangannya. Patutnya kita tahu kerana Muhammad tu mesti lah elok. Akhlak macam Muhammad, tak menjaga. Orang nama Muhammad ni banyak tak menjaga. Apa ni, kemuliaan nama Muhammad tu. Patut jangan jaga kerana nama tu nama Nabi, kena jaga. Inna Allah Ta'ala hama isma Muhammadin. Allah jaga, pelihara nama Muhammad tu. Wa Ahmad dan juga nama Ahmad. Muhammad atau Ahmad. Ada juga nama Yasin, Taha, nama Nabi juga. Kata macam Yasin, boleh sebut sallallahu alaihi wasallam. Kerana Yasin tu nama Nabi juga. Kalau kita baca surah Taha, Taha, sebut sallallahu alaihi wasallam. Taha tu juga nama Nabi. Yang terkenal lagi Muhammad dan Ahmad. Muhammad terkenal di langit, Muhammad terkenal di bumi, Ahmad terkenal di langit. Jadi Allah pelihara. Inna Allah Ta'ala hama asma Muhammadin wa Ahmada ayusamya bihima ghairahu. Jadi sebelum Nabi bangkit, tak ada siapa yang nama Muhammad dan juga nama Ahmad. Allah jaga nama itu. Qabla zamani, sebelum zaman Nabi SAW. Falamma qaruba zamanuhu, maka bila saat hampir dengan zaman Nabi SAW nak dilahir, ramai jemaah daripada Arab tu yang menamakan anak dia dengan Muhammad. Mereka tamak nakkan ayakuna ahaduhum huwa. Mudah-mudahan kita anak dia ni akan jadi Nabi akhir zaman. Itu orang Arab. Banyak orang yang Yahudi. Juga orang Arab. Mereka namakan nama, bila nak lahir Nabi nanti, oh, mereka sibuk namakan nama anak mereka Muhammad kalau lelaki. Supaya harap-harap anak dia lah akan jadi Nabi. Manakala bila lahir Nabi tu daripada bangsa Arab, keturunan Ismail, yang harap ni keturunan Ishak, bukan Israel. Dia ada dua, Ishak dan Ismail. Ishak ni Yahudi, bangsa Yahudi, Ismail ni bangsa Arab. Lahir Nabi daripada Ismail ni, bangsa Arab punya sakit hati, dendamnya orang bangsa keturunan Ishak ni, Israel, Yahudi. Dia marahnya. Dia kata, si Nabi tu daripada sini, kata dia. Ha. Punya sakit hati sampai sekarang.
Qala al-Imam Nawawi. Ini kata Imam Nawawi fi Tahzibil Asma'i wal Lughat. Dalam kitab Tahzibul Asma' wal Lughat disebut awwalu man summiya fil Islami Muhammad bin Hatib. Jadi orang pertama sekali namanya Muhammad dalam Islam ialah Muhammad bin Hatib. Orang pertama sekali nama Islam, nama Muhammad. Sebelum itu tak ada orang nama Muhammad. Orang tak kenal Muhammad kerana mulakan Nabi. Tapi orang pertama sekali yang namakan dinamakan Muhammad ialah Muhammad bin Hatib. Fahwa sahabi, seorang sahabat. Ibnu sahabi, anak sahabat juga. Ibnu sahabiyah juga anak mak dia pun seorang sahabat. Jadi Muhammad bin Hatib ni bapa Muhammad ni dia seorang sahabat dan ibu dia pun seorang sahabat. Radhiyallahu anhum. Wa abuhu, jadi bapa dia Hatib itu, Muhammad bin Hatib itu arsalahun Nabi SAW. Diutuskan Nabi ke Mukaukis, Maharaja Mukaukis. Antar Maharaja ke Mukaukis. Raja Iskandariah. Dia beri Nabi hadiah seorang jariah, perempuan cantik. Nama dia Maria, bangsa Kibti, Mariatul Kibtiyah. Maria Al-Kibtiyah, Mariatul Kibtiyah, Kibti itu bangsa dia. Kalau perempuan Kibtiyah, Bugis perempuan Bugisiyah, Melayu Melayuiyah, Banjar Banjariyah, Minangkabau Mangkabawiyah. Jadi Maria orang Kibti. Kalau kita, anak kita nama Mariatul Kibtiyah, kita sebenarnya ambil nama itu. Kalau ikutkan patutnya Maria akan nama anak kita Maria Al-Malayuiyah atau Maria Al-Bukisiyah patutnya. Kibti itu bangsa dia. Ah ha, itu dia. Tapi juga cakap Masyitah. Masyitah tu bukan nama orang tukang sikat Fir'aun tu. Masyitah tu tukang sikat perempuan. Kerja dia tukang sikat, nama dia Masyitah. Tukang sikat perempuan, Masyitah. Kalau tukang sikat tu lelaki, Masyid. Kalau nama anak Masyitah, maknanya tukang sikat. Perempuan, tukang sikat. Tu. Jadi Raja Al-Mukawqis ni dia tanya Hatib ini, bapa Muhammad ni. Sahibukum Nabi, kawan kau tu Nabi, kata dia. Dia cakap, na'am, ya. Kata Hatib, ya. Kala Raja Mukawqis tu tanya lagi. Falimala yada'u ala qawmi. Kenapa Nabi kau tak berdoakan keburukan untuk kaum-kaum dia? Kaum dia nyakiti hati dia, apa gini, contohkan. Balik dekat ta'ib, kenapa? Nabi kau tak doakan supaya dia mati ke lingkup ke kaum tu? Oleh kerana dia tu, apa ni, buatkan Nabi Isa kan? Fakala, jadi Hatib ni dia cerdik. Dia jawab. Mabalu Isa lam yada'u ala qaumihi. Maknanya Nabi Isa pun tak doakan keburukan untuk kaum dia. Tidak. Ha. Dia jawab ke situ. Kerana raja itu mungkin dia beriman Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun tak doa keburukan untuk kaum dia, kata dia. Dia cakap in tu'azibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau seksa dia hamba engkau. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan mereka, fa innaka antal aziz hakim, engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Faqala lahu, maka raja cakap pada Hatib, ahsanta anta hakimun. Elok engkau, kata dia. Dan engkau maha bijaksana, kata dia. Jikta min inda hakimin, engkau datang daripada seorang yang bijak, itu Nabi SAW. Wa atahu hadiyatan, dan Raja Al-Mukawqis dihadiahkan Hatib ni untuk beri Nabi Maria, seorang apa ni perempuan namanya Maria. Wa ukhtuha, saudara adik-adik Maria namanya Sirin, Bisin. Dan Sirin ini Nabi ambil Maria tu untuk diri dia dan Nabi kahwin dengan Maria. Dan saudara Maria ni iaitu Sirin ini dikahwinkan dengan Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Itu dia. Dan juga, dan tidak namakan seorang dengan nama Ahmad ni setelah Nabi SAW tu, iaitu sebelum Ahmad bin Khalil di Basrah. Ada juga nama Ahmad. Ya, Ahmad sebelum nama Ahmad ni, yang pertama sekali nama Ahmad ialah Ahmad bin Khalil di Basrah. Bukan pakar bahasa Arab. Itu dia. Asalnya nama Nabi sendiri itu pun Allah pelihara. Sebab itu siapa yang nama Muhammad, peliharalah, jagalah nama dan jagalah akhlak, jagalah macam-macam.
Jadi mudah-mudahan terdapat banyak manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.